hadis kita dimulakan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak dilaksanakan.
pemposisan buku tidak dilaksanakan, dia akan memberi bebanan kepada buku-buku yang akan datang. Maksud kata kalau kata tukarkan GPM, GPM baru untuk next year ataupun seterusnya, masalah tu akan berlarutan, dia tak akan selesai. Sebab kita nak mundur balik ke belakang, dia akan jadi sangat bermasalah. Jadi ini adalah satu, kalau bagi saya lah, satu kemahiran yang sangat kritikal yang perlu dilaksanakan, yang perlu diaplikasikan dengan tepat, dengan betul dan tidak boleh dibuat dengan sesuka hati. Memang tak boleh. Tak boleh kita nak lompat. Kalau tanya dalam grup ni, siapa yang datang daripada guru media, dia tahu betapa pentingnya pemposisan buku dan apakah akibat-akibat yang kita akan tempuhi jika benda ni kita tangguh. Ya. Nanti tuan-tuan pergi sekolah, tuan-tuan akan jumpa. Ada sekolah yang tak buat. Percayalah kakak saya, memang ada. Terutamanya sekolah-sekolah yang jauh ke dalam. Ya, ataupun sekolah-sekolah yang terlalu ramai bilangan murid dia. Ya. Sebab apa? Okey, satu efek dia kalau buku tidak diproses dengan betul. Yang pertama, aset lah. Yang kedua, pemantauan pergerakan buku tak ada tak boleh dibuat. Yang ketiga, murid tak akan datang pusat ini sebab apa? Tak ada buku baru. Sedangkan setiap tahun daripada PCC dibeli. Setiap tahun ada duit PCD yang turun ke perpustakaan dan mesti dibeli. So, maksud kata kalau macam tu, setiap tahun mesti ada tambahan buku baru di atas rak. Nanti moderator akan, kita punya trainer kita akan tunjuk macam mana kita nak kenal buku yang dah diproses, buku yang perlu diproses. Okay, so saya minta nanti kalau nak rehat, just request untuk kita take break. Ya kan? Sebab jangan kata nak rehat, just tinggal. Jangan. Sebab once cikgu tertinggal satu part saja, cikgu akan tertinggal terus yang seterusnya. Ya, sebab benda tu berkaitan antara satu sama lain. Ya. Okey, itu yang terdimak lah kot. Ya. So, saya minta moderator hari ini, ya, Cikgu Sada. Assalamualaikum, Cikgu Sada. Waalaikumsalam, Cik Wan. Dah sedia belum? Alhamdulillah, insyaAllah dah sedia. Dah sedia lah, okey. So, kalau dah sedia, saya terus serah kepada Cikgu Sada, boleh? Okey, baik, boleh, insyaAllah. Okay, boleh, ya? Okey. So, saya serah terus kepada Cikgu Sada. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Wan Ahmad Anwar Syukri. Betul Cik Wan, eh? Cik Wan, nama Cik Wan betul, eh? Okey, baik. Dan seterusnya saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Fakrul kerana menjemput saya untuk sama-sama hadir pada hari ini untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan semualah, yang tuan-tuan dan puan-puan semualah. Boleh, saya sebenarnya nervous ni sebab pertama kali kat sini kan. Tapi saya cuba untuk kita bersantai-santai. Walaupun macam tadi Cik Wan kata benda ni dia satu benda yang besar, satu benda yang kritikal. Tapi insyaAllah saya cuba sampaikan secara santai-santai lah, eh. Okay, jadi terima kasih kepada Ustaz Fakrul sebab menyebut saya ke sini. Di mana proses teknik ni dia adalah satu proses yang sangat penting lah di pusat sumber. Jadi bila Ustaz Fakrul telefon saya tanya untuk saya hadir, saya kata insyaAllah bolehlah. Tapi seperti yang semua maklum, proses teknik ni kita jarang-jarang dapat ikuti. Macam saya pun, saya tak pernah mengikuti proses teknik secara yang orang kata betul-betul formal. Jadi mungkin sepanjang penyampaian saya ni mungkin ada kekurangan, kekurangan, kesilapan dan apa-apa sikit di mana-mana. Tapi saya tahu yang ada bersama dengan saya sekarang ni ramai yang ada juga yang mahir, yang saya boleh katakan sebagai otak-otak saya. Jadi tak apa, kita di sini hari ni kita lebih kepada untuk berkongsi ilmu lah, eh? Jadi Alhamdulillah saya pun dapat selamat sampai hari ni. Jadi suara.
expose saya, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak saya cakap? Okey, clear, clear. Jelas, jelas, jelas. Okey, baik. Jadi saya rasa kita, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin perkenalkan diri saya lah terlebih dahulu. Saya Cik Usada binti Zakaria. Saya merupakan guru perpustakaan media SK Bandar Laguna Merbok. Jadi kalau saya tak ada apa-apa kelebihan pun, cuma saya di sini sekadar berkongsi ilmu. Pengalaman dalam pusat sembuh pun, nak kata lama sangat pun tak. Nak kata baru sangat pun tak, sedang-sedang saja. Kalau ikut perkhidmatan saya sebagai guru perpustakaan dan media ni, saya bermula daripada tahun 2010. Jadi 2010 sampai sekarang 2021, maknanya dah 11 tahun dah. 11 tahun, tapi masih banyak juga lagi ilmu yang perlu dipelajari. Salah satunya ilmu yang perlu di orang kata sentiasa refresh ilmu proses teknik buku ni lah. Jadi saya rasa kita pun tak, sebab dia banyak, proses dia banyak dan proses dia juga agak macam cerit sikit. Jadi kita akan pergi teruslah. Jadi permulaan ni saya akan bagi pengenalan dulu. Jadi ini proses teknik buku yang berlangsung di sekolah saya. Jadi siapa yang melaksanakan proses teknik ni selalunya pengawal pusat sumber dan guru-guru lah. Okey. Jadi tujuan proses teknik ni itulah kita nak buku-buku kita tu sampai ke rak. Okey. Jadi di mana punca kuasa yang menyatakan kita sebagai GPM ni perlu melaksanakan proses teknik ni? Jadi ada satu surat, surat berkeliling, bilangan surat berkeliling istisas, bilangan 3/2005, yang mana dalam lampirannya perkara 11 ada menyebut antara tugas GPM adalah menyedia dan mengurus bahan-bahan pusat sumber sekolah. Jadi bahan-bahan pusat sumber sekolah tu yang paling besarnya, kuantiti yang paling besar adalah buku lah. Sebab pusat sumber tanpa buku, pusat sumber tu tidak bermakna. Jadi menyelia dan mengurus, menyelia dan mengurus ni maksudnya dia bermula daripada proses membuat pesanan kepada pembekal sampailah kepada mengurus tu, sampailah kepada buku tu boleh dipinjamkan kepada pengguna. Okey, dan kemudian di bahagian mana, kalau selalu kita pergi ke sekolah, GPM dia selalu sebut, dia kata kami tak ada masa, kami sibuk, jadual banyak dan sebagainya. Jadi di mana klausa yang mengatakan GPM tu perlu memproses buku, berapa masa yang diperuntukkan? Jadi susulan itu terdapat satu surat peringatan pematuhan kepada pekeliling iktisas bilangan 3/2005 yang menyatakan bahawa waktu GPM untuk mengurus pusat sumber adalah 20 waktu. 20 waktu maksudnya waktu mengajar dia di dalam kelas cuma 6 hingga 8 waktu sahaja. Dia tak sama macam guru lain. Waktu mengajar dia cuma 6 hingga 8 waktu, tetapi waktu untuk dia menguruskan pusat sumber tu adalah hingga 20 waktu. Dan daripada 20 waktu tu telah diberi pengagihan di mana 10 waktu tu adalah masa untuk organisasi bahan. Jadi seperti saya di sekolah rendah, proses organisasi bahan 10 waktu tu dia bersamaan dengan 5 jam. Sebab satu waktu kita 30 minit kan, setengah jam. Jadi 10 waktu tu dia bersama 5 jam. 5 jam itu adalah waktu yang rasmi untuk GPM melaksanakan tugas-tugas mengurus bahan di pusat sumber termasuklah proses teknik buku. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak tanya, saya laju sangat ke apa? Kalau saya laju sangat, beritahu supaya saya boleh perlahankan sikit. Tapi terkadang sebab saya panggil cikgu-cikgu lah ya, senang. Sebab saya rasa kalau saya panggil cikgu tu kita macam lebih mesra. Sebab memang semua pun kita cikgu kan. Dan saya pun suka bahasakan sebenarnya kalau kat, sebenarnya saya kalau dekat USTP ke, selalunya saya bahasakan diri saya kak lah. Tapi sebab saya rasa lebih mudah untuk saya berinteraksi. Jadi saya panggil cikgu-cikgu, saya rasa tak ada masalah kot kan. Okey, baik. Jadi untuk sebab tugas sebagai seorang
pegawai penolong pegawai pendidikan daerah USTP, saya rasa bila cikgu pergi ke sekolah, selalu kita akan dengar keluhan daripada GPM, terutama sekali sekolah-sekolah kecil yang kekurangan guru, dia kekurangan masa untuk memproses buku ni. Tapi sebenarnya telah ada pekeliling yang dikeluarkan. Cuma kadangkala dia macam bergantung kepada sekolah tu. Terutama sekali sekolah SKM lah, sekolah kurang murid, di mana kumpulan guru tu lebih kepada mata pelajaran. Jadi kita terpaksa akulah benda tu. Tetapi walau bagaimanapun proses teknik tu perlu juga berlangsung, ya. Sebab kalau macam saya sendiri, 10 waktu tu sebenarnya tak cukup untuk kita nak memproses buku. Kita perlu masa tambahan. Jadi waktu petang, hari minggu semua, ya, tu ada waktu-waktu biasa yang saya gunakan untuk memproses buku. Tetapi secara rasminya, waktu yang diperuntukkan adalah 10 waktu. Okey. Jadi, 10 waktu tu di mana? Kita perlu kemukakan jadual kita kepada saya sebagai GPM, saya mengemukakan jadual waktu persendirian saya kepada guru besar. Jadi baru guru besar tahu apa kerja saya, apa tugas saya, apa bidang saya. Jadi kalau orang lain tengok jadual mata pelajaran saya, orang lain kata, oh kosong banyaknya. Kan? Sebab 6 waktu je, 8 waktu je. 2 kelas je. Kalau saya ajar sains, 4 waktu, 4 waktu, 2 kelas je. Jadi orang akan nampak longkong banyak. Orang akan kata, wah, seronoknya jadi GPM. Masa dia sikit je. Tapi kalau kita kemukakan jadual persendirian kita, tak ada siapa pun yang mau nak ambil jadual kita ni. Sebab macam yang cikgu-cikgu nampak sekarang, okey, jadual saya tu memang penuh. Kalau kita tengok jumlah keseluruhan waktu saya adalah 41 waktu. Melebihi semua guru. Melebihi semua guru yang ada di sekolah. Itulah satu pengorbanan GPM. Masa bekerja dia memang tiada had. Okey. Dan 10 waktu daripada 20 waktu tu, pecahannya yang berwarna merah tu adalah bahagian untuk organisasi bahan 10 waktu. Jadi saya sarankan elok juga kalau bila tuan-tuan hadir ke sekolah memantau pusat sumber, tengok juga jadual waktu GPM ni. Bagi tahu dekat dia. Sebab kadang-kadang ramai GPM yang tak tahu sebenarnya jadual waktu ni. Sebab tu saya selalu akan berkongsi jadual waktu saya. Dan jadual waktu ni perlu dimaklumkan kepada guru besar dan juga penolong kanan pentadbiran supaya mereka tahu tentang perkara ni. Dan untuk macam saya, saya akan tampal jugalah benda ni di pusat sumber supaya semua orang pun tahu tugas dan peranan kita. Dan lagi satu, jadual waktu ni, perkara ni ada di dalam buku panduan pengurusan pusat sumber alah 21 yang macam cikgu hari-hari tunjuk hari Ahad hari tu. Jadual waktu ni ada panduan dia di dalam buku tu. Kalau cikgu tak tahu, cikgu di sekolah pun tak tahu, boleh rujuk di dalam buku panduan tersebut. Okey. Jadi bagaimana kita nak menguruskan proses teknik di sekolah kita? Proses teknik di sekolah kita, katakanlah GPM tu dia baru, dia tak tahu nak memproses, nak bermula daripada mana. Okey, sebab bagi seorang GPM, apabila dilantik sebagai GPM, perkara utama yang dia perlu orang kata perlu dekat dan perlu rapat dan perlu tahu adalah buku. Sebab pusat sumber tanpa buku, pusat sumber tu tidak bermakna. Okey, jadi bab-bab lain dia boleh ketepikan dulu. Bila dia dilantik je jadi GPM, dia tak tahu nak bermula di mana, bermulalah dengan buku. Sebab itu yang paling penting. Pusat sumber, bila dia dah ada buku, diproses dengan baik dan dapat digunakan oleh semua pelajar dan murid-murid, maka setidak-tidaknya pusat sumber itu telah pun melaksanakan tugas dan peranan dia sebagai pusat sumber. Itu perkara yang paling asas yang semua GPM patut tahu dan patut laksanakan. Kalau saya bersama dengan Cikgu Syahrida, ikon GPM Malaysia tu, dia kata kita nak buat apa-apa inovasi ke, apa ke, kita nak out of box ke, perkara yang paling utama adalah perkara asas. Jadi perkara yang paling asas di pusat sumber adalah proses teknik buku. Tanpa buku, pusat sumber tu tidak bermakna. Okey, jadi kalau dia nak buat keceriaan ke, dia nak buat program ke, apa ke sebagainya, itu
susulan daripada perkara-perkara yang selepas proses teknik buku. Okey, jadi di mana panduan kita? Panduan kita untuk melaksanakan proses teknik buku. Okey, di semua pusat sumber sekolah, semua pusat sumber sekolah perlu mempunyai fail kuasa, di mana fail kuasa ni dia adalah panduan untuk menguruskan pusat sumber sekolah kita. Dan di dalam fail kuasa tu juga ada bab yang menjadi panduan dan rujukan untuk GPM melakukan proses teknik buku. Kalau di pusat sumber saya, dia berada di bab 10 proses teknik, dan di bahagian tu dia terangkan cara-cara macam mana kita nak melaksanakan proses teknik tu. Jadi maknanya sebenarnya GPM walaupun dia baru dilantik, dia tak tahu apa, tapi kalau dia berpegang kepada fail kuasa pusat sumber sekolah tu, insyaAllah dia ikut je panduan tu, insyaAllah saya rasa dia boleh buat. Sebab itulah yang berlaku kepada saya. Apabila saya dilantik sebagai GPM, saya tak tahu nak bermula di mana, maka saya bermula di situ. Cuma kadang-kadang ada sekolah, kadang-kadang bila kita bayar fail kuasa pun, kadang-kadang ada, tapi sekolah orang lain punya. Bila kita buka tengok, nama pun nama sekolah orang lain. Dia fail kuasa ni, dia kena ikut sekolah kita. Jadi contohnya macam kat sini, saya tunjuk fail kuasa saya, carta alia tu, itu dia umumlah yang tu. Tapi kalau tuan cikgu-cikgu tengok dekat bahagian cok hak milik tu, memang sebiji. Itulah cok hak milik yang ada di pusat sumber saya. Jadi kalau kita sekolah tu, dia tiba-tiba kita tengok nama sekolah orang lain, maknanya dia kena kemaskinilah fail kuasa dia, ya. Okay. Apa-apa pun semua yang kita laksanakan di pusat sumber dan apa yang kita laksanakan dalam proses teknik buku tu, dia adalah bergantung kepada fail kuasa. Fail kuasa itulah rujukan utama kita. Sebab sekolah kita dengan sekolah orang lain mungkin mempunyai ketetapan yang berbeza. Okey, sebelum kita pergi kepada proses teknik, kita kena kenal dulu tentang buku. Jadi, sebab apa kita nak kena kenal tentang buku? Sebab bila kita nak proses, ada bahagian-bahagian tertentu yang perlu kita teliti, ada bahagian-bahagian tertentu yang perlu kita tengok dan sebagainya. Jadi, kita tengok dulu apa itu buku. Buku tu macam Cikgu Riri dah beritahu, itu dia adalah sebuah manuskrip yang helai kertas-kertas yang telah dijilid. Cuma hari ini kita nak pergi kepada bahagian-bahagian buku. Okey, bahagian-bahagian buku yang pertama sekali kalau orang akan tengok adalah bahagian kulit kulit buku hadapan. Bahagian hadapan. Dan di bahagian hadapan tu pun dah ada bahagian penerbit, tajuk, judul, ilustrasi, nama pengarang dan sebagainya. Dah ada maklumat tentang buku di situ. Okey, bahagian yang kedua adalah kulit buku bahagian belakang. Kadang-kadang kat bahagian belakang ni lah yang ada harga, ada ISBN dan sebagainya yang akan kita gunakan dalam proses teknik buku. Seterusnya, saya laju sangat ke? Kalau saya laju sangat, saya slow sikit. Okey, baik. Seterusnya adalah tulang buku. Okey, tulang buku ni, apa maklumat yang ada di tulang buku adalah seperti penerbit dan juga tajuk. Kadang-kadang dia ada siri sekali dekat bahagian tulang buku. Dan kenapa tulang buku ni penting? Sebab tulang buku ni lah yang kita akan labelkan dengan nombor perorangan kita. Label tulang buku nanti dekat bahagian ni yang akan kita labelkan nanti. Dan bila kita susun di rak, bahagian tulang buku ni lah yang akan menghadap keluar. Dan kalau kita nak mencari rujukan kita, kita berpandukan pada tulang buku ni. Label tulang buku yang ada di bahagian tulang buku ni. Okey. Kemudian halaman hak cipta. Halaman hak cipta ataupun kadang-kadang dia, saya tengok dia tulis sebagai muka surat verso. Okey. Halaman hak cipta ataupun muka surat verso, di mana di bahagian ni lah banyak yang kita nak kenal pasti maklumat tentang buku tu. Di sinilah macam penerbit, penulis semua tu dia rata-rata dia ada. Tapi kat sinilah yang ada tahun penerbitan. Okey, kalau kita tengok kat sini ada bahagian tahun penerbitan. Dan yang kat sinilah yang kita nak mengkelas buku kita, iaitu kod DUI. Kod DUI ataupun DDC, DUI Decimal Classification. Okey, jadi untuk pusat sumber sekolah,
saya rasa kita berpandukan kepada Perpustakaan Negara Malaysia, di mana pengkelasan buku kita dibuat mengikut kod DUI. Okey, itu panduan yang kita guna. Kalau sesetengah institusi, contohnya waktu saya pergi Library Sultan Badri Shah UiTM, dia gunakan kod yang lain, tak sama macam kod kita. Okey, tak sama macam kod kita. Okey, baik. Jadi satgi saya nak tunjuk juga buku yang saya bawa ni, bahagian tu, tapi sekejap lagi saya boleh ni kod. Sekejap lagi saya boleh tunjuk. Tapi kalau boleh tunjuk sekarang pun lagi bagus. Okey. Sekejap kita tengok tentang buku ni lah. Okey, sekarang saya pergi pada slide dulu. Kemudian itu muka surat besar, di situlah yang ada kod pengesahan diri. Okey, tapi tuan-tuan, bukan semua buku ada kod DUI ni. Jadi kita kena tahu sendiri tentang kod DUI tu. Di mana kita nak tahu tentang kod DUI tu? Saya ada print lah untuk diri saya sendiri satu salinan, tapi sebenarnya tuan-tuan cikgu-cikgu juga boleh je Google kod ni, dan sekejap lagi pun saya akan kongsikan juga senarai kod ni. Okey, baik. Jadi ada buku yang tak ada kod DUI ni. Jadi kita kena kenal pasti sendiri. Jadi macam mana cara nak kenal pasti tu sekejap lagi saya ada. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana cara nak kenal pasti. Okey, baik. Seterusnya adalah halaman. Okey, halaman ni setiap helaian buku tersebutlah. Kenapa kita perlu tahu juga halaman tu? Sebab kita nak cop untuk muka surat rahsia nanti. Okey, baik. Kemudian teks ni tak ada apalah. Teks ni memang kalau buku tak ada teks, bukan buku. Dia sebab buku ni dia adalah kertas yang dijilid menjadi satu yang diterbitkan. Dia bukan buku kosong. Kalau yang kosong tu dia tak panggil buku. Okey. Saya terpatah balik ke? Okey, bahagian belakang ni indeks. Okey, indeks ni dia untuk rujukan di dalam buku tu lah. Okey, kemudian glossary. Ada setengah buku ada indeks saja, ada setengah buku ada glossary saja. Itu macam-macam lah bergantung pada buku tu. Okey, isi kandungan. Okey, bahagian isi kandungan. Kemudian prakata. Yang ni semua saya tak akan pergi sentuh lah sebab dia kurang dalam proses teknik. Okey, kemudian untuk muka surat judul. Muka surat judul ni, kalau kita buka buku ni yang ada yang sama, yang hampir sama dengan yang di bahagian kulit buku, itu kita panggil muka surat judul. Kenapa muka surat judul ni penting? Sebab di bahagian ni lah nanti yang kita akan cop perolehan kita. Okey, ini aktiviti saya dengan budak aja yang tak ada apa. Okey, baik. Jadi kenapa kita perlu laksanakan proses teknik buku? Tak buat tak boleh ke? Tadi Cik Wan dah sebutkan proses teknik itu dia sangat penting di sekolah sebab dia melibatkan peruntukan kewangan. Okey, tapi kenapa kita laksanakan proses teknik buku tu? Pertama sekali supaya buku dapat diletak di rak. Itu yang paling utama. Jadi di pusat sumber sekolah, kalau cikgu-cikgu pergi ke sekolah, kalau buku diletak di rak tu tidak diproses, maknanya GPM tu dah mengabaikan satu tugasan dia. Buku selagi tak proses, tak boleh letak di rak. Sebab kalau dah hilang, kita dah tak boleh nak cari kat mana. Kita tak tahu pun buku apa yang kita ada, tajuk apa yang kita ada, nombor pun perolehan dia pun kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak kesan? Jadi kenapa kita perlu proses supaya dapat diletakkan di rak dan supaya mudah dikesan. Kita tahu tajuk buku apa yang kita ada dalam pengkelasan berapa, kita banyak buku mana semua, supaya dapat diasingkan mengikut bidang. Mengikut bidang yang saya kata tadi lah, mengikut kepada pengkelasan DUI tadi. Sebab dalam pengkelasan DUI tu dia ada pengkelasan yang utama di mana dia kelaskan bidang am, bidang falsafah, bidang agama, bidang bahasa, kesusasteraan, sejarah, geografi dan sebagainya. Okey, dan supaya dapat dipinjamkan dan digunakan. Jadi kita nak bagi pinjam buku dekat budak, kita mesti tahu tajuk apa yang kita pinjamkan. Dan budak pula bila dia nak pulangkan dekat kita, dia juga mesti tahu buku apa yang dipinjam di pusat sumber. Dan macam mana dia tahu kata buku tu pusat sumber? Sebab ada cop kita.
Okey, kalau tak ada cop kita, dia kata buku dia, kita tak boleh nak marah dia dah. Sebab kita yang tak cop. Okey, jadi kalau buku hilang, ada jumpa kat budak pun, tak ada cop kita, maknanya kita tak bolehlah nak kata tu buku kita. Kan? Okey, jadi yang seterusnya, supaya dapat mengetahui jumlah buku mengikut bidang. Ya, kalau macam hari Ahad itu, Cik Ariri dah sebut, di sebuah pusat semua di sekolah, nisbah buku dia adalah, kalau sekolah rendah, 1:20. Kalau saya di sekolah rendah, 1:15. 1:15 tu maksudnya seorang murid ada peruntukan 15 buah buku untuk dia. Jadi kita daraplah murid kita, kalau ada 400 orang darat dengan 15 buah buku, berapa banyak buku yang sepatutnya ada di pusat sumber kita. Dan kita dapat tahu, bila kita buat proses teknik, kita dapat tahu buku mana yang dalam bidang mana yang buku kita paling banyak, bidang mana yang buku kita paling kurang. Selalunya kat pusat sumber sekolah ni saya tengok paling banyak bidang kesusasteraan. Kalau saya di sekolah saya tu, bidang kesusasteraan tu sampai kata nak penuh rak, tak muat rak. Kadang-kadang saya kena buat pula bahagian-bahagian lain pula lagi, kan? Buat sudut-sudut lain pula untuk letak kesusasteraan tu. Tapi bahagian bidang-bidang yang lain, contohnya seperti falsafah, macam saya di sekolah rendah kuranglah sikit. Jadi mungkin jumlah buku tu kita tak perlukan banyak untuk saya di sekolah rendah. Berapa banyak aja yang saya perlu. Jadi daripada situlah yang kita dapat tahu berapa banyak kita nak beli buku yang dalam bidang ni. Okey, mengikut keperluan, adakah buku tu perlu? Contohnya macam saya falsafah tu, adakah buku tu sangat perlu di pusat sumber saya? Kalau tak perlu, mungkin jumlah dia perlu dikurangkan. Kalau perlu, mungkin kita perlu lebih, kan? Contohnya bahagian sukan. Bahagian sukan di bawah pengkelasan kesenian 700. Okey, kita tengok kat pusat sumber kita sikit je. Tapi budak kita ni semua bersukan. Jadi maknanya kita, bila kita nak buat pesanan tu, kita perlu ambil kira benda tu. Jadi kita perlu, kita rasa kita perlu perbanyakkan buku-buku sukan. Jadi maknanya bila kita tengok di bidang 700 kesenian tu, tengok sikit je bukunya. Maknanya kata kita tak cukup buku tersebut, kita perlu tambah di pusat sumber kita. Okey, dan yang paling dia nak kata penting, tapi kadang-kadang pusat sumber kebanyakan sekolah dia terlupa bab ni. Saya dulu pun saya pernah terlupa bab ni. Tapi apabila saya di audit, masa ni lah yang saya rasa kat sini yang saya perlu jaga sebenarnya. Kenapa perlu sangat proses teknik tu? Supaya memudahkan urusan audit. Sebab bila audit semula tahun 2017 untuk penggunaan PCG pusat sumber, pihak audit dia minta nombor perolehan buku tersebut. Jadi kalau kita tak proses, jadi kita tak boleh nak bagi untuk audit, dan audit kita pun akan jadi tak cantik lah, dan berbesar pun mulalah nak kena tunjuk sebab dan sebagainya. Sebab audit tak cantik, audit penting, kan? Jadi sebab tu kita perlu proses teknik ni. Jadi macam saya, apabila saya dah selesai menguruskan proses teknik ni, saya akan bagi satu salinan, bukan salinan lah, nota minta saya tu sebenarnya, bila saya dah selesai proses, saya akan tulis nombor perolehan tu di hujung maklumat buku yang saya tempah tu, yang saya beli tu. Okey, jadi kerani di kelab, di pejabat, dia dah tak susah dah. Bila audit nak pusat sumber je, dia buka je terus file dia. Dia dah tak payah panggil saya lagi. Itu yang saya belajar baru-baru ni lah. Bila audit nak semak balik untuk tahun 2017. Dan proses teknik ni dia perlu berlangsung secara tekan. Maksudnya dia sentiasa kena buat. Dia tak boleh tinggal. Kalau tinggal, kita akan kerja kita akan jadi bertambun-tambun, orang kata, kan? Jadi macam bila audit minta untuk 2017, kalau saya tak buat proses ini, macam mana saya nak bagi perolehan pada tahun tersebut? Jadi dia mesti berlangsung dengan cepat juga, tak boleh lambat banyak-banyak. Kalau lambat banyak-banyak, nanti cikgu nak cari tajuk buku tu balik pun tak boleh lah, tak tahu dah, tak pernah. Jadi asal buku sampai je, kita proseslah perlahan-lahan, tapi secara berterusan. Sebab saya ingat kalau
Pengalaman saya dengan Encik Ahmad Razif. Kalau siapa yang kenal Encik Ahmad Razif, dia kata dia akan proses 10 buah buku sehari. Itu dia punya target dia. Kok mana pun dia akan usaha proses 10 buah sehari. Dan saya pun cuba amalkan macam tu. Tapi semenjak pandemik ni tak boleh pergi sekolah ni, nak kena angkat buku bawa balik ke rumah, nak kena proses kat rumah. Kalau tak bawa balik proses kat rumah, tak boleh pergi sekolah, nanti bertimbun-timbun buku tu. Sebab duit setiap tahun masuk. Setiap tahun kena beli buku. Dan peruntukan untuk buku tu pula banyak. Kalau tak silap saya, 80% kot Cik Wan, eh. Kalau tak silap saya, dia punya okay, dia punya peruntukan untuk PCG buku tu. Jadi kalau kita tak guna duit tu, pun nanti guru besar kena tunjuk sebab juga. Saya rasa sebab apa tak guna duit tu. Jadi rugilah kita. Sumber tu ada tapi tidak digunakan, rugi. Dan bila kita dah beli, kita kena proses segera supaya dia tidak merumitkan proses audit kita. Okey. Baik. Jadi bagaimana proses teknik ini bermula? Proses teknik ini dia bermula apabila kita mendapat bahan-bahan baru. Bahan-bahan baru maksudnya bila kita beli buku, beli bahanlah, sama ada buku ataupun bahan bukan buku. Okey. Khusus saya pada hari ini adalah pada proses teknik bahan buku. Sebenarnya bahan bukan buku juga perlu diproses. Bahan bukan buku tu macam mana? Contohnya seperti model, diorama, carta, poster, semua tu, itu juga bahan bantu belajar, semua tu juga perlu diproses sebenarnya. Tapi saya takkan masuklah bab tu sebab hari ini pengkhususan saya adalah pada proses teknik buku. Okey, jadi bahan baru bila kita dapat, kita perlu diproses. Okey, macam mana kita nak proses? Perlu mengikut ketetapan dalam fail kuasa. Okey, dan dalam dia diproses mengikut sistem pengurusan yang standard. Okey, standard tu maknanya sama je lah semua orang. Pusat semua mana pun sama. Tapi saya ingin tegaskan di sini, walaupun dia kata standard, dia bukanlah satu perkara yang mandatory. Maknanya bukanlah kita kena ikut 100% macam tu, tak. Kita boleh ubah suai mengikut justifikasi kita sendiri. Dan dia diproses supaya memudahkan pencarian. Sehinggalah apabila siap diproses, dia diletakkan di rak dan disampaikan kepada pengguna. Okey, jadi proses teknik ni dia melibatkan bahan buku dan bahan bukan buku. Saya tak akan pergi banyaklah yang ni. Okey, jadi proses teknik dia bermula dengan penerimaan bahan, pemeriksaan buku, merekod butiran buku, cara membuka buku, cop perolehan dan mengisi butiran, cop hak milik, membuat kocek buku, membuat kad buku, slip tarik ulang dan label panggilan. Sekejap lagi saya akan perkenalkan semua bahagian-bahagian ni. Ini maaflah sikit sebab lambat sikit sebab bahagian ni sebenarnya ini slide saya lama, saya tak perasan pula ada anime apa dia punya. Alah. Saya tak perasan pula kata dia ada transition ke animation ke tu. Okey, jadi proses teknik bahan buku dia bermula dengan mula-mula kita semak kumpulan. Semak kumpulan macam saya kata tadi, buku sukan di sekolah kita cukup tak cukup? Kalau tak cukup, buku tu lah yang kita kena pesan. Jadi bila kita rasa okey, contohnya buku permainan tentang bola jaring, badminton, bola sepak dan sebagainya tak cukup. Jadi kita buat pesanan mengikut keperluan tersebut dan kita isi nota minta. Dan bila kita isi nota minta, apabila diluluskan, kita teruskan dengan membuat pesanan. Kalau tak lulus, kita cek balik adakah benda tu perlu ke, buku tu perlu ke tak perlu di pusat sumber kita, ataupun adakah kewangan kita mencukupi untuk kita membeli buku tersebut. Okey, tapi kalau lulus, kita teruskan kepada proses membuat pesanan. Okey, bila kita dah buat pesanan dan bila kita dah terima buku, okey, bila kita sampai je buku kepada kita, kita kena semak dulu. Sama ada buku yang kita pesan tu, yang buku yang sampai tu sama tak dengan apa yang kita minta. Okey. Kalau kata, ya? Ya? Aku tak ada soalan. Okey. Pada peserta lah. Okey. Dia tanya macam mana kalau buku lama. Okey. Buku macam buku tahun lepas tak diproses, macam mana kita nak buat nak selesaikan? Kalau saya akan proses mengikut tahun. Jadi kalau kata
proses, saya akan pulang proses buku tu dulu. Baru saya akan sambung dengan buku yang baru. Sebab kalau kita tertinggal nanti kita punya rekod pun tak cantik, dan saya paling bimbang tentang audit. Sebab audit ni kalau dia kata dia nak audit yang tahun lepas punya, kita tak proses lagi, macam mana kita nak bagi? Hak yang tahun ni kita dah proses, tapi tahun lepas kita tak proses lagi. Tiba-tiba audit minta yang tahun lepas. Audit takkan minta yang tahun semasa, saya rasa. Kan? Itu satu. Satu lagi, kita kena tengok dulu keperluan buku tersebut. Contohnya, ada sesetengah buku. Contohnya macam sekarang, pandemik kan. Tiba-tiba kita dilanda pandemik dan ada buku dikeluarkan tentang pandemik. Dan kita rasa buku tu kita nak sampaikan segera pada murid kita. Jadi, kalau situasi yang macam ni, bolehlah kita proses buku yang baru kita pesan dulu. Tapi buku tu tak banyak lah, sikit je lah, sebab kita rasa perlu sampaikan pada murid dengan segera. Tapi kalau mengikut turutannya, saya cadangkan proseslah buku yang dah ada, yang bertimbun-timbun lama tu dulu. Proses daripada yang tu. Dan cara nak proses tu, kena check semula pada nota pesanan dan invoice kita lah. Okay, kita semak balik pada nota simpan, nota minta dan invoice kita bila buku tu diminta. Jadi kalau kita tengok, contohnya ada buku yang 2020, ada buku 2019 yang belum diproses juga lagi pun. Sebab kan tadi saya bagi tahu, saya dekat nota minta saya tu, saya ada letakkan nombor perolehan kan. Jadi bila saya tengok nota minta, tiba-tiba ada satu nota minta tahun 2019 tak proses lagi. Jadi saya akan cari buku tu proses dulu. Sebab dia melibatkan audit. Lebih baik begitu. Dia diproses dahulu. Okay. Jadi lagi satu, saya rasa maksud cikgu yang bertanya mengenai semakkan keperluan ni kot. Perlu tak perlu lagi beli buku tu? Jadi kalau kita tak proses buku, kita tak tahu buku apa lagi yang kita nak perlu beli. Takut nanti bila kita tak proses buku tu, padahal kita dah beli. Contoh macam saya sebut tadi, buku tentang permainan. Padahal saya dah ada buku tu, tapi saya tak proses. Jadi saya tak sedar pun kata saya ada buku tu. Tahun ni saya nak beli buku baru, saya pergi order lagi. Saya kata, oh nak kena banyak ni buku permainan ni, saya order lagi. Jadi di situ dah berlaku pembaziran. Jadi cadangan saya, elok proses yang awal dahulu. Sebab kadang-kadang buku tu dah ada. Bila buku tu dah ada, bila kita nak buat semak keperluan tu, perlu beli tak lagi, jadi kita tahu, oh buku ni dah ada. Sama juga saya pun, bila pembekal datang ke sekolah, dia kata, cikgu, buku ni baru ni. Okey, tapi sebenarnya saya rasa saya dah macam pernah tengok buku ni, sebab saya rasa saya dah pernah beli. Nanti saya cek dulu. Bila saya cek, ya betul, buku tu saya dah ada. Jadi kadang-kadang, kenapa kita perlu proses buku yang awal tu dulu? Sebab dia memudahkan kerja-kerja kita di sini. Kalau kita tak proses, kita tak tahu kata buku tu kita ada. Itu cadangan saya lah. Cuma kalau macam saya sebut tadi, ada buku yang keperluan segera. Contohnya buku panitia. Sebab buku panitia pun kami masuk semua juga yang proses. Contohnya buku panitia, cikgu dia nak guna cepat. Jadi tak banyak pun dalam 10 buah. Jadi kita proses yang tu dulu. Itu kalau ikut keperluan. Tapi kalau ikut masa, garis masa, elok prosesnya awal dulu supaya kita tahu kewujudan buku tu, dan kita tahu sama ada nanti kalau kita nak buat pesanan semula, buku ni dah ada ke belum. Saya rasa boleh tak? Macam tu, jawapan saya macam tu. Sebab saya memang amalkan macam tu. Okey, boleh. Okey. Jadi, bila kita dah terima buku, kita semak dulu sama ada dia sama ke tak dengan tu. Kalau tak sama ataupun buku tu rosak dan sebagainya, kita perlu pulangkan. Kalau kata buku tu dalam keadaan yang baik dan betul, kita teruskan dengan proses teknik buku kita. Okey, baik. Jadi proses teknik ni, okey, dia bermula dengan bahan diterima, semak pesanan, kemudian periksa fizikal buku. Rosak ke tak rosak ke? Kalau okey semua, kita boleh teruskan dengan proses carian nombor pengkelasan dan nombor perolehan. Kalau tak betul, kita pulangkan balik kepada pembekal. Bila kita dah dapat kenal pasti nombor pengkelasan ni semua, barulah kita proses buku tu dengan memasukkan, dengan buat slip kerja. Kita cop buku tu dengan nombor perolehan, kita lengkapkan butiran dia, cop hak milik, cop muka surat rahsia dan cop ujung buku. Okey, bila dah selesai dengan tu, kemudiannya barulah kita lekatkan slip pulangan dan poket pada
kad pinjaman dan juga labelkan nombor panggilan di bahagian ulang buku. Bila dah lengkap semua tu, kita lengkapkan slip kerja kita. Kalau betul, kita terus naik ke rak. Jadi bila dah sampai pada peringkat naik ke rak, maknanya buku tu telah siap diproses dan dah boleh digunapakai ataupun boleh dipinjamlah oleh semua orang. Okey, dan ada satu bahagian ni, kalau tengok yang kat bahagian atas ni, sekarang kebanyakan ni dah tak buat bahagian penghasilan kad katalog ni sebab kita banyak guna automasi. Kad katalog ni kita guna dulu-dulu sebab kita nak kesan lokasi bahan tersebut. Tapi sekarang sebab kita guna automasi, kita kesan di automasi dia bila duduk kat mana. Ya? Okey. Saya kalau boleh saya nak laju bahagian ni. Okey, seterusnya bila kita dapat buku, kita kena periksa buku. Ini saya biasa bagi bagi proses teknik ni di sebuah sekolah untuk pengapusat sumber. Cikgu dia kata, oh saya tak tahu, kata kita kena periksa buku dan kita buka buku macam ni. Jadi saya rasa kemahiran ni adalah satu kemahiran asas dan perlu ajar pada semua murid. Semua cikgu perlu tahu dan semua perlu disampaikan kepada semua murid bahagian ni. Jadi saya pun nak tunjuk juga lah macam mana cara nak membuka buku ni. Sebenarnya banyak barang yang saya bawa hari ni. Jadi tadi Ustaz Fakru pun tolong saya angkat berkotak-kotak. Okey, baik. Dah cukup ke? Jadi yang ni memang saya bawa yang baru ni. Yang baru dalam plastik lagi saya bawa. Sebab memang nak tunjuk betul-betul cara proses itu macam mana. Okey, jadi bahagian yang pertama adalah bila kita dapat buku, kita nak memeriksa buku tu. Kita nak pastikan kenapa proses ni penting, sebab dia bila kita tak buat, dia boleh menjejaskan buku tersebut. Bila kita tak buat proses ni, dia boleh merosakkan buku tersebut. Sebab tu perkara ni penting. Okey, jadi untuk memeriksa buku, mula-mula sekali bila kita buka buku, kalau tuan-tuan perasan, buku baru dia macam ada satu garisan. Garisan yang macam line yang ke dalam macam tu di bahagian sini. Okey, jadi bila kita nak buka buku, kita perlu letak di atas meja yang rata, permukaan yang rata lah maksudnya. Letak di atas permukaan yang rata. Banyak barang saya kat sini. Sekejap saya alihkan sikit. Tak nampak pula banyak barang. Okey. Mic pula kat sini. Okey. Boleh kot? Boleh, insyaAllah. Okey, jadi bila kita buka buku, kita mula dengan muka surat hadapan, kita lipat terus sampai kepada yang kata saya kata garisan tadi tu. Dan bila kita lipat terus, kita tekan bahagian garisan ni macam ni. Macam tu. Nampak tak? Dia terus dia orang kalau saya istilah saya kata dia jadi lendik. Dia jadi lendik terbuka terus macam ni. Tidak, kalau kita tak buat macam tu, kita tak buat macam tu, kita duduk buka buku kita macam ni ya. Kita duduk buka buku. Beza kan? Nampak yang bawah ni dengan yang ni. Tengok, dia tertutup balik. Jadi, bila kita tak buat macam tu, perkara ni dia akan menyebabkan kulit buku ni rosak, melengkung dan sebagainya. Sebab tu penting kepada buka buku tadi. Okey, tengok bila kita buka, kita tak tekan bahagian tu. Bila kita tutup dia macam tu. Lepas tu bila kita buka, melengkung lagi bahagian tu. Dan selalu saya tengok bila orang buka, baca buku dia pun suka macam ni. Itu boleh merosakkan buku. Itu bahagian penjaga buku. Kalau literasi maklumat dia dalam ada tadi. Ya? Dalam TV buat macam tu. Dalam TV buat macam tu betul. Bila duduk santai tu baca buku macam tu kan? Jadi bila macam tu dia akan merosakkan buku. Bila merosakkan buku, sayanglah buku kita beli mahal dan tak dapat digunakan oleh ramai murid. Jadi bila kita melakukan teknik yang betul, insya-Allah buku tu dia akan bertahan lebih lama, ya. Jadi selalu kita tengok orang guna macam ni. Sekali dua tak apalah, tapi kalau selalu nak habis satu buku baca duduk macam ni, lama-lama rosaklah buku tu. Dia mudah-mudah terkepak, dia mudah terkoyak, dia jadi melengkung bergaris-garis dan sebagainya. Jadi tak cantik. Okey, baik. Tadi bahagian depan. Okey. Bukalah. Jadi bila kita dah buka, okey, nampak bahagian depan dia terbuka macam tu. Bila tak pegang pun dia terbuka elok macam tu. Dia lendik. Kalau saya orang kedah, saya kata lendik ustaz. Ya. Betul. Okey, dan bila kita dah buka buku tu, kemudian kita buka bahagian depan, bahagian muka surat
garis sana. Dia ada garis sana juga. Okey, bila dia ada garis sana juga, kita tekan sampai ke garisan tu. Nak kata apa perbatan ni? Lurut dah. Lurut dah. Lurut. Kita lurut ni. Saya okey. Kita tekan tu terus. Tapi buat dengan jarilah. Jangan pastikan bila kita nak proses buku, kita nak pegang buku, nak buka buku semua, pastikan tangan kita bersih lah. Okey. Dan kalau boleh buat dengan tangan lah, sebab kadang-kadang tu ada setengah orang dia pakai, dia ambil pembaris ni, dia tekan. Bercanak habis bahagian ni. Yang tu tak boleh. Buat dengan tangan saja. Okey, nampak? Jadi lendik. Okey, jadi lendik. Sama. Belum depan pun lendik. Belum belakang pun lendik. Okey, baik. Bila dah macam tu, kita tegakkan buku ni. Okey, kita tekan macam ni. Bagi dia lagi lendik. Tu proses buka buku yang paling asas, tapi ramai orang tak amalkan benda ni. Dan kesannya buku tu dia jadi rosak. Dan kemudian barulah kita macam sepintas lalu. Dan bila kita ni sepintas lalu memeriksa buku ni, kita nampaklah kalau ada terkoyak. Ataupun kadang-kadang dia tak terkoyak, tapi bila dia melekat. Okey. Ataupun kadang-kadang dia tak melekat, tapi ada sistem buku bila proses pencetakan dia, dia ada muka surat yang tak terpotong. Jadi bila kita buka tu, dia macam bergabung muka surat tu. Jadi bila ada masalah-masalah yang macam tu, kita boleh kembalikan kepada pihak pembekal untuk kita minta ganti yang baru. Itu tujuannya. Tujuannya pertama sekali, kita nak periksa buku tu sama ada dia dalam keadaan baik. Dan yang kedua, macam saya kata tadi, bagi lendik elok. Macam tu. Sebab tu kena bawa buku baru. Sebab kalau buku lama dia dah lendik lah. Buku baru ni dia tak lendik lagi. Memang nak kena tunjuk bagian tu. Okay. Itu tentang buka buku. Okey. Kemudian bila buka buku, bila buka buku, kita dah tekan kulit buku tu, dah kita dah semak. Kita semak juga. Di sini kita semak juga jumlah muka surat dia. Ataupun kadang-kadang ada muka surat yang tidak bercetak. Tiba-tiba muka surat ni kosong. Sama juga, pulangkan balik kepada pembekal. Rugilah kita beli buku tu mahal, tapi ada konten yang tak ada. Rugilah. Okey. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada, bila kita dah buka buku, kita nak kena kenal pasti dulu kod panggilan dia. Jadi nak kena kenal pasti kod panggilan, kita kena tahu dulu bidang pengkelasan dia. Dan selalunya di pusat sumber di bawah Perpustakaan Negara Malaysia, memang kita pakai Dewey Decimal Classification ataupun sistem pengkelasan perpuluhan Dewey. Okey, kenapa ada desimal? Sebab nanti saya akan tunjukkan bahagian-bahagian perpuluhan dia tu, pecahan bidang dia. Okey, baik. Dalam sistem pengkelasan Dewey ni, dia ada beberapa bahagian lah. Dia ada pengkelasan utama. Pengkelasan utama, dia ada 10 pengkelasan. Jadi kalau kita tengok di sini, dia bermula dengan kosong. Kosong-kosong adalah bahagian, dia tiga digit. Tiga nombor. Kosong-kosong-kosong, 100 falsafah, 200 agama, 300 sains kemasyarakatan, 400 bahasa, 500 sains tulen, 600 teknologi, 700 kesenian, 800 kesusasteraan, dan 900 sejarah dan geografi. Tak banyak, 10 sahaja. Tapi 10 itu dia banyak lagi pengkelasan di bawahnya. Sampai kepada 5 titik perpuluhan pun ada. Jadi itu yang dipanggil sistem pengkelasan perpuluhan Dewey. Sebab dia ada titik perpuluhan yang banyak tu. Dan okay, kalau kita tengok 10 bidang tu, kita nampak macam sikit. Tapi bila kita pergi kepada pengkelasan yang kedua, ketiga dan sebagainya, nanti kita akan nampak. Jadi contohnya, saya tunjuk di sini. Kita tahu buku agama dia berada pada pengkelasan 200. Okey. Tapi dalam agama tu, dia banyak agama. Okey. Contohnya macam kita nak tengok agama Islam, kita nak tahu, kita nak pergi cari kat pusat sumber, kat perpustakaan contohnya. Kat perpustakaan kita nak cari buku tentang agama Islam. Jadi kita nak pergi ke rak yang ke berapa? Rak 200, rak agama. Tapi daripada 200 tu, buku agama Islam kita berada pada pengkelasan yang utama sekali. Saya rasa yang depan-depan ni macam agama Kristian macam tu. Tapi
Untuk agama Islam kita, kita berada di bawah pengkelasan 290 agama lain. Agama lain tu kalau tak salah saya dia macam agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Dia di bawah bahagian tu. Dan agama Islam dia berada di 297. 297 baru agama Islam. Dan agama Islam dia tak berhenti di situ. Dia ada perpuluhan dia lagi. Contohnya kalau kita nak tahu, nak cari buku Al-Quran di mana? Okey, Al-Quran dia berada pada 297.122. Nah, sebab tu dia yang tadi kod tadi perpuluhan tadi. Okey. Dan kalau kita tengok di sini ini 1.22 tu yang pendeklah. Okey, tak dia ada perpuluhan yang panjang lagi. Dan saya nak kongsikan juga senarai pengkelasan diri saya. Kalau slide saya macam ya. Satu soalan. Okey. Macam mana kalau saya rasa nak buku yang tak ada nombor? Okey. Dalam buku tak ada nombor. Kalau macam mana okay. Dapatkan nombor dia? Selalunya dalam buku dia akan ada nombor. Buku ni tak ada nombor. Buku ni tak ada nombor. Okey, sebab apa tak ada nombor sekejap lagi saya terangkan. Okey, bila dia tak ada nombor, kita ada cara untuk kenal pasti. Ini yang saya nak tunjuk tapi kenapa slide saya tak pergi ya? Tak boleh. Saya buat link dekat komputer saya pergi tapi dekat slide tak pergi. Oh, dia masuk. Ke dia nak kena masuk window lain. Ini tukar sini ya. Dia kasi sini. Dan ini ni. Dia link. Jadi bila saya link dah dapat tapi dekat skrin dia tak keluar. Sebab tadi Cik Wan tanya nombor lain. Jadi saya nak tunjuklah nombor-nombor lain ni. Tak apa. Pas dulu nanti. Nanti okay. Kemudian. Pas nanti kalau boleh kita fokus dekat nombor tu saja. Okey. Sekarang ni kan. Boleh slide bawah ni. Tapi slide bawah ni. Tak apa. Tadi Cik Wan soalan tu nanti saya pas dulu sampai waktu nanti saya tunjukkan macam mana kita nak kena pasti buku tu bahagian apa. Boleh? Okey. Baik. Screen saya tak naik. Saya punya tu tak naik. Tak tukar. Saya tak naik. Ya. Nanti dah tukar. Kau dah tukar. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengokkan dan kalau kita ikutkan sebenarnya nombor dia tu macam banyak sangat. Jadi terlalu banyak pengkelasan. Okey, mula-mula dari GPL memang keliru nombor ni. Tapi bila dah hari-hari kita ada, bila saya tengok je, contohnya buku macam ni, bila saya tengok je saya dah tahu dah. Sebenarnya walaupun dia tak ada nombor pengkelasan kat dalam tu, saya dah tahu dah saya nak letak dia kat bahagian mana. Sekejap lagi kalau saya boleh tunjuk tu, sekejap lagi saya tunjuk macam mana.